Shalom mempelai Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Haleluya. Kita hari ini ada di sini untuk bersama-sama mengikuti program Family Intimate Worship untuk kita sama-sama sembah Tuhan dan kita puji Tuhan. Mari sebelumnya kita sama-sama satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami bisa berkumpul bersama dengan keluarga kami Bapa, untuk kami bisa menyembah, memuji, meninggikan namamu, dan kami akan bersharing bersama Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati waktu ke depan, Engkau turut hadir Tuhan dalam pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam namamu yang kudus. Haleluya. Jangan
Dan kami percaya Engkau sungguh-sungguh Allah yang amat baik, yang selalu melindungi, menjagai, dan memberkati keluarga kami, Bapa. Dengan kesehatan dan iman percaya yang semakin kuat akan Engkau, Yesus. Dan kami rindu, Bapa, untuk Engkau menjadikan kami semakin erat, semakin satu tujuan, dan semakin teguh dan bersatu dalam melayani Engkau, Tuhan. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi, memberitakan kasih-Mu. Kami berbicara atau apa yang kami sampaikan kepada jiwa-jiwa atau kepada orang-orang, biarlah segala sesuatu dimulai dari pribadi kita semua, ya. Bagaimana, Noni? Kalau kita berbicara tentang menyampaikan kabar baik, kabar baik itu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita, yes, dulu, ya. Kita semua pasti mengalami, ya, yang namanya pergumulan, yang namanya persoalan. Tapi satu hal kita percaya, bahwa di saat ada damai sejahtera, di mana ada kesatuan hati di dalam keluarga, dalam komunitas, dalam pelayanan, maka di situ berkat-berkat Tuhan tercurah. Amen. Tuhan memberikan kita hal-hal yang baru. Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kita kemampuan yang datang dari surga. Nah,
Berbicara tadi tentang keluarga juga, di awal Noni sempat singgung hal itu, bahwa setiap manusia di muka bumi ini, mulai dari anak-anak ya sampai anak remaja, kemudian dewasa, pasti satu saat dia akan berkeluarga. Benar ya, Noni juga rindu berkeluarga pasti tentunya ya. Dayu sudah berkeluarga, Tina pasti rindukan, Saima sudah opa. Kamu juga, kita semua di sini ya. Nah, bahwa satu saat anak-anak ini pun akan menjadi keluarga. Sekarang kita semua ada di dalam satu keluarga ya, ada orang tua gitu. Tapi satu saat Noni, Tina, dan yang lain teman-teman pasti akan menjadi suami, akan menjadi istri, menjadi orang tua, dan buat keluarga kita, buat anak-anak kita tentunya. Nah, kalau berbicara tentang pernikahan, pernikahan itu bukan hanya berbicara tentang duduk di teras, minum kopi, ada roti, wah, terus gandeng tangan. Itu puji Tuhan, itu bagian yang sangat indah dalam rumah tangga tentunya ya. Tapi jangan lupa bahwa ada pergumulan-pergumulan, ada kerikil-kerikil tajam ya. Ada juga kapan kita ada di lembah gitu ya. Mungkin Dayu juga sudah berkeluarga, pasti sudah merasakan hal itu. Atau Bapak Ibu di rumah tentunya ya, jemaat di rumah juga pasti merasakan bagaimana keluarga itu ya. Bahkan begitu banyak pergumulan yang membuat tidak sedikit rumah tangga yang gagal dalam perjalanan. Kenapa mereka gagal dalam perjalanan? Karena mereka lihat bahwa kalau saya menikah, saya pasti bahagia. Betul, bahagia itu adalah bonus. Tapi untuk mencapai kebahagiaan itu butuh pergumulan, butuh kerja keras. Itu sebabnya jangan pernah bosan untuk menghadapi pergumulan dalam keluarga. Sejak dini justru kalau kita masih remaja, kita masih anak-anak, kita masih sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang muda, kita malah bisa belajar dari orang tua kita. Saat mereka mungkin punya persoalan, kita juga harus tahu. Jangan sampai anak-anak hanya tahu ada duit, ada minta sesuatu dapat, minta ini dapat. Tapi mereka tidak tahu bahwa orang tua mereka tuh kerja dan keras, pergumulan, papa mama kadang-kadang bisa jadi kles ya. Ada keretakan sedikit, tapi percayalah bahwa semua pasti akan baik. Ya, ada satu pujian yang sangat memberkati kita semua. Pasti jemaat di rumah juga sudah tahu, kita semua juga sudah tahu lagu pujian ini, dan kita akan bawakan pujian ini dengan penuh hadirat dari Tuhan saja. Semoga memberkati dan pasti memberkati. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Sekali lagi bersama, kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluarga, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat
janji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Hal yang mudah, tapi sekalipun di dalam gelombang perahu yang sedang berlayar, di dalamnya ada pribadi Yesus Tuhan, maka gelombang itu hanya sekonyong-konyong, perahu itu akan tenggelam. Tetapi sesungguhnya tangan Tuhan, pribadi Tuhan yang menyelamatkan perahu itu. Demikian juga rumah tangga kita, rumah tangga saudara, rumah tangga jemaat Tuhan, rumah tangga mempelai Kristus, ada di dalam penyertaan Tuhan. Jangan takut, karena aku ada di sini, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Apapun pergumulan kita, Tuhan kita tetap dahsyat, amin. Nyanyi glory. Yes! Woo!
Oh, yeah. Glory, 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 glory.
bila kita menyembah dia, kita akan merasa sukacita. Bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Juga suka cita banget. Kamu aja suka cita banget. Yeah. Kenapa kamu suka cita hari ini? Karena kehadiran Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Oh, kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dalam situasi apapun Tuhan. Karena kami tahu Tuhan. Engkau hadir di setiap musim hidup kami. Dalam lembah kekelaman Engkau juga ada Tuhan. Di atas gunung-gunung yang tinggi Engkau ada Tuhan. Bahkan di tubir-tubir laut yang dalam Engkau juga hadir. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur boleh memiliki Allah yang hidup seperti Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami rindu berdoa Tuhan seperti yang Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya.